ada orang mancing jaring, pakai jaring mancingnya dapat ikan bawal. Selamat siang kawan, saya Aris Alkavista dan saya akan mancing lagi ya. Di sini lagi musim ikan bawal karena ada kolam tambak yang lepas, jadi banyak ikan bawal di sekitar sini. Lokasinya berada di daerah Pantai Perigi, Kabupaten Trenggalek. Nah, ini pakai pancing jaring, pancingnya jaring. Kalau saya nanti pakai umpan cacing. Jadi ikannya cuma berputar di sekitar perahu karena di sini adalah dalam ya. Karena ada perahu ini, aliran airnya berputar sehingga dia dalam. Becek bro, jadi saya nggak ikut gerombolan ini, saya mau ke sana lihat, mau mancing sendirian. Dan saya bro akan mancing di sini ya, di sini. Ini sama sealiran dari sungai tadi, tapi di sini jarang para pemancing sehingga lebih tenang suasananya. Nah, di sini bro, di sini memang benar-benar dalam bro ya, benar-benar dalam di sini. Dan itulah banyak ikan belanak di situ bro, banyak ikan belanak di sini memang benar-benar dalam. Saya mau mancing di sekitar sini. Wah, banyak. Dia sudah dapat ikan belanak kecil-kecil. Nah, yang kecil-kecil dapatnya 3 biji. Sangat banyak ikan belanak di sana. Satu mata kail dan pakai umpan roti. Saya dapat nila bro, saya dapat nila umpan roti bro ya. Ini nila, ikan nila, ikan nila ini ya, pakai umpan roti nila. Oleh sergang nih bro, ya aduh. Regang nih bro. Akhirnya saya nyampe sini lagi bro, kembali ke tempat semula karena di sana tadi diganggu ikan kecil. Dan sekarang saya akan mancing di sini. Sudah banyak para pemancing di sini ya. Yang tadi pakai mancing jaring sudah mungkin nggak ada. Oh ada, sudah situ. Sebelah sana ada orang, ada orang. Dan saya akan mancing di sana, mau benar? Benar? Wah, ini bro level bro. Wah, oke bro. Jos. Cita sih mana? Neng di neng kono gini. Tapi suwi. Kau seberang nih? Kau seberangnya pokoknya ini? Ini nih. Oh, coba. Saya mungkin coba mau akan ke sana bro ya. Udah bro, saya berada di seberang perahu ya, dengan targetnya saya ikan bawal. Karena air lautnya lagi mau pasang mas bro, jadi nanti kalau pasang saya nggak bisa ke sana ke pinggir, maka saya mancing dari pinggir saja. Nah,
Halo kawan, saya akhirnya dari Sungai Mancing Bawal dan tidak bisa karena kondisinya belum memungkinkan, akhirnya saya ke laut. Saya ke spot berenang, tah dapat atau tidak, yang penting mancing dulu. Ada beberapa para pemancing di sini yang sudah dapat duluan. Umpannya yang dipakai adalah ikan, lo ikan tongkol, ikan rengis. Umpan jos baru nang ini dapatnya, ini dia dapatnya, sudah dapat ini iki oleh gedru gigi. Cepat mana mas gigi baru nangnya sak menek brio, karena kelihatannya masih fresh dan masih baru, dan baru dapat ini, dapat 3 ekor. Yo iklo bro, set setrek setrek icol besar bro. Wih, tak video le, tenang le wes. Ki bro ki oleh ki. Ada anak kecil yang dapat ikan kodu-kodu. Tuh, kodu-kodu. Kodu-kodu bukan kotak. Wes, nyo. Kolu ki. Kolu gen kolu. Wong enak menangane sejajar. Tes. Aku sing ngapi biasa oleh yang. Jendoli bro, strike jendoli, jendoli nih, bayeman bro, ki, bayeman, jenenge ki, pogot, parrotfish, ikan parrotfish, ikan kakak tua. Lagi di sebelah kanan, yang sedang juga mancing, Mas Doyok memakai umpan lumut, tentunya. Ini Mas D memakai umpan lumut bro, lumutnya lumut hijau. Ketorannya salah gede-gede kayak limau, lupa. Jenis klaus. Wes, woi kalo bro, strike bro akhirnya bro, teman saya strike bro. Tiga tulan, nano, ya kono kui. Dia buat mainan. Teneng, masih ket mangorong strike, teneng. Tuh tipur ini. Bro, saya kirim jalan mancing ini. Terima kasih.